welcome back my YouTube channel. Kembali lagi ke channel Cera Cece Lina. Di video kali ini aku mau unboxing lagi produk-produk yang aku beli dari Shopee dan salah satu hadiah dari temen aku. Sebenarnya udah ada produk beberapa barang yang udah aku buka, cuman aku mau share aja di sini. Di video ini bukan bermaksud aku sombong atau pamer, cuman di video kali ini aku mau berbagi aja apa aja sih yang aku beli dan aku mau sharing, siapa tahu kalian juga butuh produk ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ke videonya. Produk yang pertama aku beli kuas untuk face art gitu. Ini aku beli di Shopee. Ini tuh harganya Rp95.000, isi 10 pieces kuas gitu. Aku sih baru mau coba-coba untuk face art atau face art gitu, di muka-muka, di gambar-gambar. Aku baru mau coba karena ini salah satu request dari teman aku untuk cobain makeup-makeupan face art gitu. Semoga aja aku bisa, doain ya kawan-kawan. Untuk kalian yang mau beli, aku bakal taruh link pembeliannya di description box atau kalian bisa cari dimanapun. Ini banyak banget dijual. Nah, yang kedua aku beli face painting. Ini yang tadi aku bilang, dia tuh sekawan sama si kuas maskernya ini. Jadi aku pakai warna-warna ini tuh di muka aku kayak gimana. Ini tuh harganya Rp80.000, ada juga yang bagusnya lagi, ada juga yang murah. Aku coba-coba yang murah aja. Ini 12 warna, harganya Rp80.000. Kalian yang mau beli, aku bakal taruh link pembeliannya di description box. Kalian bisa langsung cek aja. Soalnya ini tuh kayak cat minyak gitu, yang aman banget buat di muka. Aku bakal cobain, dan ini salah satu request dari temen aku juga. Semoga aja aku bisa ya. Nah, selanjutnya ini aku beli palette eyeshadow dari Imagic. Ini aku belinya juga di Shopee. Ini dari imagic.official.id. Ini warna-warnanya tuh kayak gini semua. Bentar ya, aku kasih tau. Wow, bagus-bagus kan warna-warnanya. Aku bakal gak sabar sih cobain ini. Ini tuh harganya Rp182.400. Untuk kalian yang mau coba beli atau mau saman kayak aku beli kayak gini, aku bakal taruh link pembeliannya di description box. Oke? Jangan lupa cek. Oke, lanjut. Yang ini adalah salah satu produk yang aku bilang ada kado dari temen aku, cuman aku mau share juga di sini karena ini salah satu keperluan makeup aku juga. Ini dia, ini tuh kayak akrilik, tempat kayak buat nyimpen lipstick gitu. Di sini. Ini tuh ada banyak lubang gitu. Ada banyak banget lubang. Ini bermanfaat banget untuk kalian yang punya lipstick, jadi nggak berarakan di mana-mana. Ini dari temen aku, Selinda. Makasih ya Selinda, kadonya. Aku suka. Nah, dari sekian banyak paket yang tadi itu udah aku banyak banget yang udah aku buka-bukain karena aku gak sabar untuk lihat si produknya. Sekarang aku punya paket. Iya. Dalamnya kayak gini guys. Oh ya, kalian ingat gak sih waktu itu aku ada sempat review lip cream dari Implora, dan itu tuh warna-warna lamanya, dan ini warna-warna terbarunya aku baru beli lagi. Untuk kalian yang mau nonton swatches dan review aku si warna-warna Implora lip creamnya yang kemarin itu, kalian bisa
klik aja linknya di description box sekarang. Ini tuh warna-warna yang terbaru, dan ini juga bakal aku review di video aku nanti. Aku bakal up juga di channel aku. Ini tuh aku beli seharga satu pcs lip creamnya itu 15.680, dan aku bakal taruh linknya, link pembeliannya untuk kalian yang mau beli juga. Aku punya liquid concealer dari Wardah yang terbaru nih, ini juga bakal aku review di channel YouTube aku. Ini aku beli di Shopee, dan ini udah aku buka dari bungkusnya. Ini seharga Rp37.000. Untuk kalian yang mau beli, ini kalian bisa langsung aja cek description box. Oke. Lanjut, paket berikutnya ini lumayan agak gede dari paket yang tadi. Nah. Aku bakal langsung buka aja. Isinya kita buka ya. Oh, ini isinya 2 liquid foundation Wardah yang terbaru. Ini shade yang 03 Ivory sama 02. Aku nggak tahu warna apa yang cocok di aku, jadi aku beli 2. Ini tuh harganya 36.700. Ini untuk kalian yang mau beli, kalian bisa langsung cek description box. Lanjut, aku juga beli ini. Itu kayak masker Wardah yang terbaru yang mungil-mungil itu. Aku penasaran, dan aku juga bakal review ini di YouTube channel aku. Jadi kalian tungguin aja. Ini aku beli satunya itu harga Rp12.100. Murah-murah kan. Jadi aku penasaran dan aku cobain semua variannya. Oke, ini paket terakhir aku. Ada 2 paket sebenarnya, jadi 1, cuman ini 2 box gitu. Untuk kalian yang udah follow Instagram aku, kalian pasti tahu banget aku tuh ngeluh karena ringlet aku yang aku pakai sekarang ini itu rusak. Ternyata itu salah. Ternyata ringlet aku tuh nggak rusak. Yang rusak itu hanya kabel rollnya aja, kabel penyambung gitu. Karena aku bikin ringlet di sini dan colokan kabelnya tuh di sana, lumayan agak jauh. Jadi aku pakai kabel sambung, dan kabel sambungnya itu rusak. Aku kira malah ringlet aku yang rusak kan. Nah, akhirnya aku belilah ring light baru, dan udah sampai tadi paginya. Terus malamnya aku coba ringlet ini dicolok di colokan yang biasa aku buat colokin sambungan itu. Nah, itu nyala, dan aku posisinya langsung nyesel-nyeselnya karena buang-buang duit banget, karena aku punya ring light dan aku beli ring light lagi. Kalian pasti tahu dong produk ini adalah ring light baru aku. Nanti kalau misalnya aku udah punya studio sendiri, jadi ring light ini tuh berguna banget untuk di studio aku, dan yang ini untuk di rumah kalau aku bikin channel kayak gini, bikin konten-konten. Jadi kalau kesana aku nggak bawa barang lagi, kalau kesini aku nggak bawa barang-barang lagi, jadi ribet kan. Nah, kita langsung buka aja ya, daripada dengerin aku ngomong terus. Ini aku buka langsung.
kayak gini. Ini tuh lumayan bulatannya lumayan kecil. Dan aku pilih warna pink karena aku pengen aja beda dari yang biasanya. Kalau ringlet aku kan ini agak lumayan gede diameternya gitu. Terus udah gitu dia handmade gitu, buatan orang gitu. Jadi hanya cahayanya hanya putih aja. Kalau ini kan kayak ada warna kayak putih, terus lebih agak sedikit deep dan warna kuning gitu. Dan dia juga bisa di adjust gitu. Dan ini dicoloknya pakai kabel casan, lebih gampang gitu. Terus di dalam boxnya ini aku dapat peralatan lagi buat menyambung antara si ring light dan ke tripod. Aku lanjutin dulu ya yang satunya, tripodnya. Sebenarnya tadinya tuh aku nggak mau beli tripodnya, tapi nggak tahu ini udah sepaket gitu kayaknya deh. Aku kan biasa pakainya ini di belakangnya tuh kayak ada box-box aku tinggiin gitu, terus aku taruh ring light aku. Jadi pas gitu karena posisi aku bikin video itu duduk kayak gini, jadi pas mantul cahayanya ke muka aku. Nah ini dia si tripodnya. Lumayan gede banget dan besar. Nah ini tripodnya, cuma bakal buka kali ya. Ini tripod seperti pada umumnya, kalian juga tahu gitu kan. Tapi ini sih tripodnya bagus gitu, beda sama tripod yang aku dapat dari ring light yang ini. Oke. Ini aku beli ring light ini seharga, aku belinya juga di Shopee. Ini harganya sebenarnya, aku cek dulu ya. Seharga 385.000. Ini sih jauh lebih murah daripada ring light aku yang ini. Karena mungkin aku waktu itu nggak begitu paham ya untuk cari-cari ring light. Karena aku beli ring light yang ini tuh di Instagram. Itu kalau nggak salah ring light tripod ring light dan tripod ring lightnya itu hampir mau 4,5, dan gorilla buat kamera, gorilla port gorilla ini yang buat kamera, penyanggaan tripod kamera itu hampir 400-an lebih gitu. Ini tuh menurut aku lebih murah karena aku udah beli ring light baru. Jadi ya mau gak mau ini ring light yang barunya aku simpen buat nanti kalau aku udah punya studio sendiri. Oke, semua produknya udah aku unboxing di sini. Untuk kalian yang suka atau kalian yang demen berbelanja-belanja gitu, kalian bisa langsung aja rekomendasiin aku produk apa yang harus aku beli dan aku bakal review di sini atau unboxing di sini, atau produk apa aja yang aku harus jajalin. Kalian bisa langsung aja komen semuanya di bawah, oke? Okay? Yap, segini dulu video dari aku. Semoga video aku ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang suka sama video aku, kalian bisa langsung aja klik tombol like, subscribe bagi yang belum subscribe. Dan untuk kalian yang mau request video apa lagi setelah ini, kalian bisa langsung aja komen di kolom komentar di bawah. Jangan ketinggalan follow Instagram aku, karena info yang gak aku sebar di YouTube pasti aku sebar di Instagram. See you next video guys. Dadah.